Doa bersama dihadiri oleh Kapolres Majalengka, AKBP Indra Novianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Majalengka, Nyonya Mia Indra Novianto, Wakapolres Majalengka Kompol Bayu Purdantono, para pejabat utama Polres Majalengka, Kapolsek Jajaran serta pengurus Bayangkari Cabang Majalengka, dan siswa Latja Diktuk Bintara Polri, Gelombang 2 Tahun Anggaran 2023, Angkatan 45 SPN Polda Jawa Barat. Pengajian diisi dengan ceramah dari ulama terkemuka, Kyai Haji Oban Sobani, yang berasal dari Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, Kyai Haji Oban Sobani menyampaikan pemahaman agama dengan gaya sederhana, yang menjadi ciri khasnya, serta memberikan pengajaran yang menyejukkan hati dan memberikan inspirasi. Doa bersama dan ceramah dari ulama Kyai Haji Oban Sobani diharapkan dapat memberikan semangat dan kekuatan spiritual bagi seluruh personel Polres Majalengka, Bayangkari, dan masyarakat yang hadir. Kegiatan doa bersama dilakukan sebagai wujud dukungan Polres Majalengka terhadap pemilu yang aman dan damai. Doa bersama diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, menjaga keamanan, serta memberikan keberkahan bagi pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Majalengka. Tim Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV.